Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Lisa. Di video kali ini, sesuai judul yang kalian baca, aku mau review produk BB cushion dari Natasha Wilona, yaitu Marshmallow. Nah, dia itu beberapa waktu yang lalu, dia itu launching produk baru. Dan produk barunya itu kalau nggak salah ada dua macam, dia BB cushion sama blush on. Nah, video kali ini aku bakalan review swatch dan first impression sama produk ini. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, sekarang kita mulai dari kotaknya dulu. Ini kotaknya, depannya ada muka Natasha Wilona. Dan sebelum ada muka Natasha Wilonanya, dia itu disegel dulu guys. Disegel dengan plastik. Nah, karena aku udah penasaran sama produk ini, tadi aku buka dulu segelnya sebelum aku record video ini. So, pertama ini ada mukanya Natasha Wilona. Dan di sini ada logo Marshmallow. Terus di sini ada tanda tangannya Natasha Wilona. Dan di belakang ini ada logo Marshmallow lagi. Dan di sini keterangan kristal BB cushion snow. Terus sudut sebelah kirinya Natasha Wilona di sini ada keterangannya kayak cara pakai dan apalah gitu. Dan di sebelah kanannya muka Natasha Wilona di sini dapat ingredients-nya dan di sini ada seri, nomor seri gitu dan di sebelah nomor serinya ini ada nomor shade. Ini aku beli yang 801 dan di bawahnya lagi ada nomor BPOM dan ini udah ada BPOM-nya guys. Terus di bawahnya lagi ada tanggal expirednya. Dan di bagian atas ada logonya lagi Marshmallow. Terus di bagian bawah kosong. Terus aku buka dulu produknya. Ini beneran first impression aku banget guys. Aku lihat produk ini beneran cakep banget, ya ampun. Dan packagingnya ini di depannya ada tulis Crystal Snow BB Cushion. Dan di dalamnya itu ada bintang gitu, kayak bintang-bintangnya gitu bisa digoyang-goyang dan bisa dijatuh-jatuh. Kalian bisa lihat sendiri. Ini beneran cakep banget dan warnanya itu warna Tosca. Aku suka banget sama warnanya guys. Terus di belakang packagingnya sini ada ingredients juga sama kayak kotak tadi. Aku nggak perlu sebutin lagi ya. Nah sekarang kita buka di dalamnya. Ini di dalamnya dapat kaca, kacanya itu ada plastik, kita tinggal buka. Aku nanti aja baru buka kacanya. Dan kita dapat sponge. Sponge-nya itu ada logo Marshmallow-nya dan belakangnya warna biru. Kita buka produknya. Tenang, wah cakep banget. Dan produknya disegel juga. Aku buka dulu segelnya. Dan ini isinya. Sebelum aku swatch produk ini dibuka aku mau kasih tahu dulu, dia itu punya 5 warna shade. Ini kalau nggak salah dari 801 sampai 805. Kalau nggak salah ya, nanti aku bakalan tulis di layar sini. Nah, sebelum aku swatch ke muka aku mau swatch di tangan dulu ya. Pakai tangan. Ini warna shade-nya. Nah, tadi pas aku swatch itu agak kekuningan sedikit, guys. Jadi, setelah di blend itu kayaknya masuk banget sama warna kulit aku. Jadi, sekarang aku mau coba swatch ke muka aku. Nah ini setelah aku swatch, ini after dan ini before, jadi kalian bisa bandingin. Jadi menurut aku coveragenya itu medium dan dia finishingnya itu matte. Jadi kalian bisa lihat ya perbandingannya, ini before dan ini after. Dan sekarang aku mau selesain dulu di sebelah kiri ini.
Nah, ini setelah aku pakai satu muka. Nah, karena di sini aku bahas cuman BB cushionnya aja, jadi aku bakalan selesain makeup aku dulu dan I'll be right back. Oke guys, sekarang aku udah selesai semua dan sekarang aku bakalan bahas dari teksturnya dulu. Nah, teksturnya itu dia lumayan ringan. Jadi pas kita tap di muka itu dia ada sensasi dinginnya gitu. Ya, seperti BB cushion pada umumnya sih kalau menurut aku. Dan isinya itu dia 10 gram. Terus untuk sponsnya, sponsnya juga lembut. Aku suka sih sama sponsnya dia. Pas kita blend itu dia nggak kayak nimpuk di muka gitu loh guys. Jadi kayak empuk gitu. Untuk harganya dia nggak sampai 100.000 dan isinya 10 gram. Menurut aku ini lumayan murah. Worth it banget sih sama hasilnya gitu. Dan kita udah dapat packaging yang super bagus. Dan isinya juga bagus banget. Menurut aku ini beneran bagus banget. Aku kehabisan kata-kata untuk memuji dia. Beneran the best banget menurut aku. Untuk kalian fans Natasha Wilona, ini beneran cocok banget untuk kalian guys. Segera beli. Nah, untuk minusnya, aku itu kurang suka sama baunya guys. Jadi baunya itu mengingatkan aku sama obat kutu. Sorry banget nih sebelumnya ya. Jadi kalau kalian pernah nyium obat kutu, jadi sama BB cushionnya ini nggak terlalu beda jauh, cuman bedanya ya pasti obat kutu itu lebih menyengat baunya, tapi ini lebih ringan sedikit. Nah, itu aja sih minusnya kalau menurut aku. Nah, sekarang aku mau pemberian nilai. Untuk packagingnya, karena aku suka banget sama packagingnya, ini tuh mewah banget, jadi aku kasih nilai 9,5. Untuk coveragenya, aku kasih nilai 8, karena aku suka banget sama hasilnya juga. Untuk keseluruhan nilai, aku kasih 8,5 guys. So, itu tadi videonya. Semoga membantu kalian yang lagi mau beli BB cushion ini, tapi kalian masih ragu. Semoga video ini bisa memecahkan bimbang kalian. Thank you so much for watching. Jangan lupa like dan subscribe ke channel YouTube aku. And see you next time. Bye!